Assalamualaikum, ibu-ibu cantik, bang ganteng, dimanapun berada, gimana kabarnya, sehat? Syukur ya kalau sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Ketemu lagi dengan channel Neng Noni JBO. Di video kali ini saya lagi mau diawali kerjaan aktivitas dengan cuci piring. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan cuci piring. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya ibu-ibu cantik, abang ganteng, sehat? Syukur kalau sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun, itu yang diminta sama Gusti Allah ya. Terima kasih ya ibu-ibu cantik, abang ganteng, sudah nonton video saya. Semoga ibu-ibu cantik, abang ganteng dijauhkan dari segala mara bahaya, dipanjangin umur, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya. Yang lagi punya urusan, semoga cepat dilancarkan urusannya. Yang lagi sakit, semoga cepat disembuhkan penyakitnya, ya Allah. Amin, amin. Nih, ibu-ibu cantik, kalau misalkan rok saya bajunya ganti-ganti, kalau saya ya, kalau habis cuci piring basah, saya ganti baju lagi. Ntar ngeprok kamar mandi, saya ganti baju lagi. Ntar ngeplok kamar, saya ganti baju lagi gitu ya. Saya minta maaf aja, karena saya sehari itu kalau ganti baju ada 3 kali, 4 kali. Kalau keringetan gitu, saya nggak bisa keringetan, suka ganti-ganti baju aja. Terima kasih ya ibu-ibu cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe-nya ibu cantik. Dicakarin mulu sama si Jones. Aduh. Capek ibu-ibu cantik. Tinggal nyarungin bantalnya, ibu-ibu cantik. Aduh, ya Allah. Maaf ya ibu-ibu cantik, ada yang bilang katanya, Teh Neng bikin konten jemur bantal dong, katanya gitu ya.
Tapi saya teh berpikir heula di mana ngajemurna gitu, bingung. Pengen saya ge bantal dijemur-jemur gitu ya, kayak di kampung enak. Dijemur gitu ya, kayak di kampung bantal tuh dijemur. Kalau malam tuh empuk, enak kalau tidur tuh. Tapi Neng teh bingung mau ngejemur di mana gitu ya. Ini lagi nyari ide dulu. Kalau ngejemur di atas genteng orang, nanti dimarahin Teh Nengnya. Kalau ngejemur sih bisa di jemuran, tapi nggak kena matahari. Cuman kena ininya aja, apa, ngelekep-ngelekepnya doang gitu. Bingung. Ntar deh ya, cari itu dulu, cari ide di mana ngejemurnya gitu. Nah, udah selesai ibu-ibu cantik, abang ganteng. Saya tuh udah nyapu, udah ngepel, udah lap-lap, udah ganti spray. Sekarang tinggal lanjut, saya mau nyuci kamar mandi. Tapi saya mau sholat dulu. Lanjut gotong kamar mandi ibu-ibu cantik, abang ganteng. Habis cuci piring, cuci kamar mandi. Habis ngegosok, habis cuci piring ngegosok, habis ngegosok, cuci kamar mandi.